tas sama alat pengancamnya apa dan batu. Itu kasus jabatan sekarang. Ya ini kejadiannya persisnya di wilayah Polsek Cikaum. Cikaum kemarin pagi kejadiannya tanggal 23. Ini modus pelakunya yaitu yang pertama itu dengan cara begal. Nah, jadi dia lihat sasaran korbannya itu apabila ada perempuan, maka dianggapnya akan lemah dan gampang untuk ditaklukkan. Dia pepet, setelah dipepet yang bersangkutan langsung diambil barang-barang. Ini berupa tas, uang, handphone, termasuk juga alat kosmetik lainnya di dalam tas. Karena si korban melakukan perlawanan atau berteriak minta pertolongan, nah dilakukan dengan cara kekerasan oleh si pelaku dengan menggunakan batu. Jadi persis di mukanya dilakukan pemukulan oleh si pelaku dengan batu tersebut sehingga korban terjatuh.